Okey, seterusnya. Ini adalah antara 9 jenis anak-anak jin, anak-anak iblis ataupun anak-anak syaitan yang begitu popular berkeliaran. Ha, popular berkeliaran. Bila saya sebut lagu tu, jangan senyum, jangan Ha, ni tempat-tempat ni memang sinonim dengan anda semua. Yang pertama, nama anak jin ni ialah Zalitun. Zalitun. Yang kedua, nama dia Watin. Yang ketiga, nama dia Akwan. Yang keempat, nama dia Hafaf. Yang kelima, nama dia Murrah. Kebetulan nama dia sama dengan salah seorang raja jin alam bawah. Yang keenam, nama dia Masud. Yang ketujuh, nama dia Dasim. Yang kelapan, nama dia Halawan. Yang kesembilan, nama dia Khalus. Khalus. Baik. Yang pertama, yang saya sebutkan tadi, apa nama dia? Zalitun. Zalitun ialah anak jin ataupun anak syaitan, anak iblis yang mereka ini bertempat di kedai-kedai. Mereka bertempat di pasar-pasar, mereka bertempat di pasaraya-pasaraya. Ha, jangan main-main. Jadi mereka ni sudah ditemuduga dan interview oleh Tesco, Giant, Long One dan sebagainya. Supaya duduk di situ tanpa gaji lah. Maksudnya sedar atau tidak sedar, apakah tujuan mereka berada di tempat-tempat tersebut? Bila kita pergi dengan isteri ataupun suami kita nak membeli belah, di sinilah mereka akan mula menyucuk jarum mereka, mereka akan goda kita. Padahal di rumah tu dah buat dah senarai barang nak beli dan berapa bajet. Hani nak beli, Hani nak beli, nak beli. RM70 saja mah. Kita ni RM70 bajet hari ni. Tiba-tiba ada cawan set baru, perak dia cucuk. Eh, belilah, belilah. Ada almari baru, ada hak tu baru, asal bajet RM70. Tapi hak nama Zalitun ni dia akan goda. Tak kiralah belah lelaki ke, suami, tak kiralah belah perempuan isteri ke, agar kita ni berbelanja secara lebih ataupun berbelanja dengan perkara-perkara yang memang bukan menjadi keperluan kita pun. Jadi hak sepatut habis 70, hak tu nak, hak ni nak, hak tu nak, hak ni nak, jadi 170. Jadi dah terlebih 100. Kita nampak, oh biasalah terlebih dari sudut zahir. Tapi kadang-kadang mereka lah yang berada di pasaraya-pasaraya menyucuk dan menggoda kita. Tak kira belah lelaki, belah perempuan, agar kita ni berbelanja lebih dan berbelanja perkara-perkara yang bukan sepatutnya dan jadi keperluan bagi kita. Nak suruh mata kita ni jadi kelabu dengan benda-benda tersebut. Kadang-kadang handphone ada dah. Tiba-tiba dia main diskaun pula. Eh, elok juga ni. Beli pula handphone. Macam saya, dua-dua dah ada dah. Saya tunjuk saya sendiri. Tapi saya tu bukan Zalitun lah. Okey. Seterusnya. Yang kedua disebut sebagai Watin. Watin ni, dia akan pergi kepada manusia-manusia yang Allah uji mereka. Ada sesetengah manusia Allah bagi musibah, Allah bagi ujian, Allah bagi bala, Allah bagi masalah, Allah bagi problem. Dan dalam keadaan manusia tu duduk tengah stres, duduk tengah pening dengan problem dia, dia mai cucuk, dia mai goda. Untuk apa? Supaya kita ni jadi prasangka buruk kepada kepada Allah. Jadi kita pun duk berfikir yang bukan-bukan Allah. Pasal apalah Allah bagi orang lain tu tak pernah susah jiran aku. Aku ni hari-hari asyik susah. Minggu lepas dah susah banyak habis duit. Minggu ni banyak pula. Macam kamu ni tak adil lah Allah. Aha. Jadi dia nak suruh kita keluarkan perkataan-perkataan macam tu. Dia pergi cucuk nak suruh kita ni sangka buruk terhadap Allah. Pelari kita daripada beriman kepada qada dan qadar yang Allah tentukan. Dia tak tahu bahawa makin banyak susah yang kita dapat, makin banyak pahala yang Allah nak bagi. Tapi manusia tak fikir pasal pahala tu sebab tak nampak pasal pahala.
Kalau kecuali gedegang jatuh depan dia, tak apalah. Tak, sekali susah gedegang jatuh pahala. Sekali susah gedegang pahala. Sekali ujian gedegang pahala, baru mulut dia tak kata apa. Tapi bila dia tak nampak apa yang Allah nak beri di belakang hari untuk dia, dan di samping duk kena cucuk, duk kena goda, ha, banyaklah akan terjadi perkara-perkara yang berselisihan dengan akidah asas Islam kita. Jadi berhati-hati dengan jin yang nama Watin. Yang ketiga, jin yang nama Akwan. Ah, yang ni insya-Allah dia tak mai kat kita. Insya-Allah jin yang nama Akwan ni tak mai kat kita. Sebab apa? Jin ni dia lebih suka duduk dekat berdamping, khusus untuk raja-raja, menteri-menteri, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa saja. Hak orang bawah ni insya-Allah jin ni tak mai. Jin yang bersifat Akwam ni dia nak suruh kalau raja, kalau menteri, kalau pemerintah, jangan ambil tahu pasal rakyat. Jangan jaga soal kebajikan rakyat. Rakyat nak hidup ke nak mati, ikut dia. Rakyat susah ke senang, ikut dia. Rakyat sakit ke sihat, ikut dia. Jadi dia akan cucuk jiwa-jiwa, hati-hati raja ni supaya tidak melakukan kebaikan dan kebajikan terhadap orang yang duduk bawah dia. Jadi dia akan suruh kawan ni melakukan satu pengkhianatan terhadap tanggungjawab sebenar dia. Jadi kalau kita nak perincikan kecil lagi lah, bos-bos alik atas kita tu lah. Nah, mungkin dia pi lah. Jadi alwalhasil jadinya kita ni terabai dari sudut kebajikan dan sosialnya. Lepas tu pula, dia pula akan usik kita dengan cara, kamu ni raja, kamu ni menteri, kamu ni penguasa, jangan sesekali kamu rapat dengan orang alim, kamu raja jangan rapat dengan ulama-ulama. Kalau depa nak baca ayat Quran, depa nak baca hadis, depa nak bagi nasihat kepada kamu, jangan dengar. Nah, tu tugas dia. Yang nama Akwan. Seterusnya, yang nombor empat nama dia Hafaf. Hafaf ni insya-Allah juga tak mai kat kita. Sebab Hafaf ni, dia akan duduk bergelewat, berkeliling hanya pada kaki-kaki botol. Kaki-kaki botol, inilah syaitan yang nama Hafaf. Kaki-kaki judi, Hafaf. Kaki tikam nombor, Hafaf. Jadi kalau malam ni ada hak jenis botol, ada hak jenis judi, ada hak jenis nombor, ada Hafaf lah dengan dia. Jadi itulah tugas dia, cucuk kita, goda kita dengan jalan-jalan kesesatan tadi. Jadi dia akan berkumpul di mana yang lebih sinonim dengan arak, lebih sinonim dengan khamar, lebih sinonim dengan jenis minuman memabukkan ni, dia piduk mana? Dia piduk di pub-pub. Dia duduk di disco-disco. Dia duduk di kelab malam, lounge-lounge tertentu, pusat-pusat tertentu yang menyediakan minuman-minuman bersifat demikian. Jadi hak jenis kaki nombor pula, dia duduklah di 4D, dia duduk di Magnum, dia duduk di Sport Toto, ha, adalah situ. Baru tikam RM1, RM10 lah. RM10 lah kalau kena ni banyak RM10. Ha, kita pun tambah pula RM10. Lepas tu ada hak jenis berjudi. Alah, takkan main teruk tikam RM3 je. Tambahlah 100 ke 50 ke, bagi banyak sikit dapat duit. Ah, dia duk cucuk-cucuk benda macam tu. Jadi hak kurang tebal iman dia memang akan terkena. Tu nombor 4 iaitu Hafaf. Manakala yang nombor 5 disebut sebagai Murrah. Murrah ni dia lebih suka kepada berbentuk lagu, nyanyian dan muzik. Ni terkenal kat penyanyi-penyanyi lah kot. Minta maaf lah saya sebut lagu ni. Tak? Lah ni macam-macam. Akademi Fantasia, Mento Menti, Gegar Waganza. Apa lagi hak tua tu? Kilawan? Kilawan mah tak sedap diri pun ada. Tak? Tapi tak apalah. Dia pun nak menyanyi-menyanyi lah. Tapi tempat-tempat lagu tu lah. Kita dah sebut pertandingan-pertandingan macam tu, hak jadi masalahnya, hak duduk depan depa tu lah. Hak duduk atas kerusi ramai-ramai tu, ha, adalah geng-geng yang disebut Murrah tadi. Ha, tiket mahal sikit pun tak apa. Janji dapat tengok artis pujaan. Dan dapat tengok artis lama-lama. Dapat sokong orang kampung kita. Dapat sokong orang taman kita. Janji puas hati. Tapi benda-benda tu melalaikan dan melarakan. Jadi dia cucuk cara muzik, dia cucuk cara lagu-lagu dan sebagainya.
Baik, yang seterusnya, yang keenam, nama dia Masud. Masud ni, sudah hak ni. Hak jenis Masud ni, dia duduk sini saja. Dia duduk di bibir-bibir mulut kita. Untuk apa? Cakap bohong, cakap menipu, cakap berdusta, umpat orang, caci orang, buka aib orang, kata-kata kesat. Tu, geng-geng Masud tadi duduk. Jadi kita hari ini, janganlah sesekali terpedaya. Jangan terlepas mulut kita ni nak ucap benda-benda yang dilarang dalam agama. Terutama yang bersifat pembohongan, penipuan dan pendustaan. Jadi kalau ada orang bergaduh saja, Masud lagi cepat. Ni duk kata kat orang ni, orang ni duk kata kat orang ni. Tu duk tuding kat orang tu, tu duk tunjuk kat orang ni. Ni duk fitnah orang ni, ni duk buka aib orang ni. Jadi sia-sia saja hidup kita kalau tertipu dengan sifat-sifat dan pekerjaan-pekerjaan iblis atau syaitan yang nama Masud tadi. Okey, yang ketujuh. Lepas pada Masud ni, dia ni sejenis syaitan macam mana? Syaitan ni sifat dia ialah dia suka duduk di depan pintu rumah kita. Hak nama Dasim tu, nombor tujuh. Dia duduk depan pintu rumah. Dia tunggu apa? Tunggu bila suami balik ke, isteri balik ke, ahli rumah balik ke, tanpa didahului dengan mengucap salam. Masuk rumah, keluar rumah, tak ada assalamualaikum, tak ada waalaikumsalam, dia akan terjah masuk. Dia duduk tunggu di pintu hari-hari. Jadi bila kita tak ucap salam, lepas tu dalam rumah tu pun jarang baca Quran, jarang sebut nama Allah, jarang selawat, hatulah rumah kita tu kadang-kadang jadi panas. Bila panas, suami balik kerja, lewat sikit isteri, orang pergi mana, takkan minum kopi pun sampai pukul 1 pagi. Kawan tu memanglah duk berbual kedai kopi. Tak kena. Lepas tu duk bergaduh. Anak tanya kerja sekolah, tak pandai buat, marah. Anak dapat markah rendah, tampak. Anak tak lulus, tendang. Macam-macam, jadi tak seronok duduk dalam rumah. Jadi panas. Itu sebab setan yang nama Dasim. Inilah dua orang ni, Ghostbuster ni. Hak baru ni Dasim ke apa? Hak pergi vacuum tu. Lepas ni kalau nak panggil vacuum mana-mana, inilah dia. Ni panglima, yang ni captain. Saya bawa khusus ni. Ada tak malam ni? Nampak tak? Ada tak main mengaji ke? Hak memang jahat ke? Okey, tak apa. Baik, sekarang itulah Dasim. Seterusnya, nombor 8. Halawan ini, sifat dia macam mana? Halawan ni, sifat dia lagu ni. Dia ni benda-benda kadang-kadang, muzik tu memang lara. Selain daripada muzik, apa lagi yang kita boleh fikirkan, dia tu jenis melalaikan, melengahkan kita daripada ibadat dan melengahkan kita daripada ingat Allah. Anda bubuh sendirilah nak fikir apa benda tersebut. Yang jenis bersifat lawahan ni, begitulah. Kadang-kadang, dia masuk dari sudut ibadat, was-was tu lebih. Ramai orang tua kat kampung, ambil wuduk 30 minit, logik tak? Habis dah basuh kaki, basuh kedak dahi tadi, basuh kedak dahi, dia ambil pula. Siap dah basuh kaki, berkumuk kedak tadi, berkumuk kedak, dia ambil lain pula. Tertip kedak, last sekali 30 minit. Hak dia start ambil tu, untuk imam rakaat pertama dah. Lepas tu, dia siap tu, untuk imam assalamualaikum dah. Kadang-kadang dia masuk, bab kita nak start solat. Allahumma salli ala, tak jadi. Allahumma salli dia tu, sampai ke masuk ayat lazim dah. Fatihah habis dah, ada lagi. Tak masuk. Pasal apa jadi tak masuk tu? Sebab was-was tu dia buat. Padahal senang saja. Tapi dia jadi rasa tak puas hati, rasa tak seronok. Nak bagi puas. Was-was ni, banyak lintasan was-was ni. Kita pun kadang-kadang banyak was-was. Was-was ni, bila duduk dalam semayang pun boleh was-was. Dia jadi was-was rakaat. Tiga ke empat. Last sekali jadi lima. Jadi terlebih. Terlebih tak apa lah. Kita was-was terlebih tak apa. Was-was kurang ni. Semayang subuh, terlebih. Takut semayang subuh terlebih empat tu masalah.
Kalau semayang Zuhur 3 dengan 4 okey lagi. Subuh terlebih 4 ni memang out of date lah. Dah. Out of date lah subuh terlebih 4 ni. Okey, yang terakhir. Baru 8:30 standard dah. Okey. Yang terakhir ialah yang nama dia Lukas, tengah sebut Lakhus. Dia ni tak ada dengan kita. Dia ini hanya menjadi teman rapat dan kawan karib kepada spesies orang-orang yang bersifat majusi. Biasa orang yang sembah api, orang yang sembah matahari, itulah dia. Kita hari ni tak sembah api, cucuh api saja. Takut adalah sikit-sikit tak? Lepas tu, satu lagi, sembah matahari. Ha, ni tak ada lah kita ni sembah api, sembah matahari ni. Tapi kok-kok dia nak main datang kok cara lain, wallahu alam. Bila-bila masa saja dia boleh datang, walaupun ada nama-nama dan pengkhususan tugas.